Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan seluruh para guru kita dan orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membukakan bagi kita pintu ilmunya dan ma'rifahnya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiamatin ya kana wa ya kana sa'ir min as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tadi diingatkan bahwa kita telah sampai kepada pembahasan adabul wudu dan adab wudu telah kita selesaikan, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada tema selanjutnya yaitu adabul ghusli, adab mandi besar. Kalau di dalam kitab terjemahan itu di halaman 30. Adabul ghusli, sebagaimana telah kita pelajari bahwa sebelum Ramadan kita telah mempelajari tentang adab wudu, tata cara berwudu. Maka tata cara di sini artinya masuk di dalamnya perkara-perkara yang wajib, yang rukun, dan perkara-perkara yang sunnah. Adabul ghusli, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqain. Jika kamu terkena apa? Terkena janabah. Janabah ini adalah hadas besar. Ya, hadas besar. Min ihtilamin, apa hadas besar tersebut? Beliau menjelaskan min ihtilamin, dari mimpi basah. Mimpi basah ini pastinya, maka anak-anak kita yang belum dewasa, belum pernah mimpi basah, belum baligh, maka dia tidak apa-apa. Kita paksa untuk menghafal Quran, kita paksa ini, paksa itu, enggak apa-apa itu. Tapi kalau sudah dewasa, sudah pernah mimpi basah, maka yang wajib fardu ain bagi dia adalah mengetahui urusan-urusan fikih seperti ini. Dia harus tahu tata cara wudu. Dia harus tahu tata cara mandi besar itu bagaimana. Maka itu mimpi basah. Min ihtilamin aw wiqain. Atau jima, wiqa itu jima. Maka jima di sini tidak ada dalam masalah fikih, itu kita malu-malu tidak ada. Tidak ada malu-malu. Maka maksud dari jima ini adalah ketika kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan perempuan. Kemaluan suami menyentuh kemaluan istri, hanya menyentuh itu sudah hadas besar. Itu sudah hadas besar. Meskipun tidak terjadi inzal, tidak keluar, itu sudah hadas besar, maka harus mandi besar. Maka itu adalah dua sebab dari apa? Dari janabah, yaitu junub. Fahmilil ina'a, maka bawalah bejana yang berisi air. Ilal mughtasali, ke tempat mandi atau ke kamar mandi. Kenapa kok suruh bawa air? Karena di masa itu air harus bawa dulu. Harus membawa dulu. Kalau sekarang semuanya sudah tersedia di kamar mandi. Kita hidup di negara yang melimpah airnya. Kami pernah di Mesir,
itu sumber air cuma satu, yaitu Sungai Nil. Maka kalau air Sungai Nil itu surut dan airnya tidak mengalir, sudah berhenti. Berhenti, tampungannya kurang, berhenti. Kami pernah 7 hari enggak ada air. Artinya wudhu mandi pakai aqua, Pak. Jadi beli aqua galon yang besar itu. Ternyata ada yang lebih sengsara dari itu. Guru-guru kami yang tinggal di Mekah tahun 60-70, mereka itu bawa jerigen-jerigen besar ngambil dari apa? Truk-truk tabung yang isinya air itu, dan itu ngambilnya hanya seminggu sekali. Maka guru-guru kami ketika datang, yang mereka asalnya dari Mekah, dari Madinah, dari Mesir, setiap kali datang ke sini, kalian itu boros sekali sama air, wudhu kerannya dibesarkan, ngalir gitu kan. Itu kami dimarahi karena itu pemborosan. Itu pemborosan. Apalagi di sini. Adik-adik ini sering saya temukan, kalau kadang hari Jumat habis subuh itu ada adik-adik kecil main masuk, keran dihidupkan semuanya, kabur mereka. Kita nyampe nampung di atas, airnya dibuang sama mereka. Fahmilil ina'a ilal mughtasal, maka bawalah air ke kamar mandi, ke tempat mandi. Waghsil yadaika awwala salasan, dan cucilah tanganmu 3 kali. Maksudnya apa? Agar tangan kita ini dari tidur ini, dari bangun tidur, kita cuci dulu. Takut apa? Takut ada najis. Sebelum memasukkan tangan ini dengan gayung kemana? Ke tempat penampungan air tersebut, ke ember tersebut, atau ke bak kamar mandi. Kan kita tidak tahu tangan kita dari mana. Salasan, 3 kali. Wa azil ma'ala badanika min qadarin, dan bersihkan apa yang kotoran yang ada di tubuhmu. Jadi tubuh kita bersihkan dulu sebelum kita mandi. Wa tawaddo kama sabaqa wudu'uka lis salati ma'a jami'id da'awati, dan sebelum mandi berwudhulah sebagaimana wudhumu ketika engkau ingin melaksanakan sholat, demikian juga doa-doanya. Di kajian sebelum ini kita sudah membahas tentang wudhu, bagaimana adab wudhu, tata cara wudhu. Termasuk pernah juga kita jelaskan di sini tentang at-tashbik atau at-tadlik. Jadi ketika berwudhu tangan seperti ini. Agar apa? Agar airnya mengena ke sela-sela tangan kita. Ini hadis ini tidak ada. Hadis ini adanya diriwayatkan di Mesir. Jadi Imam Malik ketika itu tidak tahu kalau kesunahan menyela-nyela tangan ini. Sampai datang murid-murid beliau dari Mesir kemudian meriwayatkan sebuah hadis yang Imam Malik tidak tahu. Kemudian beliau mengatakan itu sunnah. Sebelumnya itu bukan sunnah menurut Imam Malik. Artinya apa? Artinya ilmu itu apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim itu masih pasti ada yang lebih alim. Terlebih Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ini berwudhulah terlebih dahulu sebagaimana wudhumu untuk sholatmu disertai dengan seluruh doa-doanya. Wa akhir ghuslari jilaika kaila yadhi alma, dan akhirkan membasuh kakimu, kedua kakimu, kaila yadhi alma. Agar apa? Agar airnya tidak habis. Kalau kita ada airnya habis, enggak ada, air kita banyak. Ini menunjukkan kondisi di masa Imam Al-Ghazali dulu. Fa idza faralta minal wudu'i fasubbal ma'a ala ra'sika thalathan. Maka ketika engkau telah selesai dari wudu'mu, ini wudu' sebelum mandi, fasubbal ma'a ala ra'sika thalathan, maka tuangkan, guyurkan air di atas kepalamu 3 kali. Nah, sekarang kita mandinya pakai shower. Ya kan? Mandinya pakai shower. Sudah lebih rata lagi. Salasan 3 kali. Wa antanawin, sedangkan engkau
disertai engkau meniatkan raf al hadas minal jama' minal janabati, yaitu mengangkat, membersihkan hadas dari hadas junub atau janabah, hadas besar. Jadi ketika kita menuangkan, nah ini kembali Al-Fakir ingatkan, niat itu letaknya di mana? Niat itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Kemudian di mana niat itu ada? Mulai kapan niat itu ada? Di rukun yang pertama. Jadi kalau wudu artinya rukun yang pertama apa? Niat. Nah, niat ini berbarengan dengan rukun setelahnya apa? Membasuh muka. Itu bersamaan. Tidak lepas. Sampai selesai. Niatnya ada. Kemudian melafalkan niat itu penekanan. Maka niat dilafalkan di awal kan? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari dan seterusnya. Itu pelafalan, itu penekanan, tapi niat itu harus ada di rukun pertama. Kita lafalkan, kemudian pas membasuh muka, niatnya membersihkan apa? Make up. Itu enggak sah wudunya. Maka niatnya harus tetap ada. Demikian juga ketika sholat. Sholat rukun pertamanya takbiratul ihram, maka niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram dan terus ada sampai salam. Dan terus ada sampai salam. Demikian juga di ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketika kita menuangkan, mengguyur air mandi besar, itu ketika menyampaikan air itu sudah ada niat. Niat apa? Untuk menghilangkan hadas besar. Summa ala syakkikal aiman thalathan. Kemudian menuangkan, menyiramkan, mengguyur bagian tubuh sebelah kanan. Jadi pertama kepala, setelah itu bagian tubuh sebelah kanan. Mendahulukan yang kanan. Tiga kali. Summa alal aisar thalathan. Dan kemudian bagian kiri tiga kali. Wadluk ma akbala min badanika wa ma adbara. Dan kemudian gosok. Jadi kita menggosok badan kita, seluruh badan kita, baik yang ada di depan, bagian belakang, dan seluruhnya harus terkena air. Harus terkena air. Maka ini bahaya, yang tidak terkena. Ada bagian-bagian yang tidak terkena. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika wa ausilil ma'a ila ma'atifil badan wa manabitis sya'ri. Wa khallil di sini artinya apa? Khallil itu airnya itu diratakan. Nah, digosokkan di kepala ini, rambut-rambut kita harus semuanya terkena air. Ala sya'ri rahik, ra'sika wa lihyatika, dan juga rambut-rambut jenggot. Wa ausilil ma, dan sampaikan air ila ma'atifil badan, kepada seluruh badan. Wa mana bitis syari, dan tempat-tempat tumbuhnya rambut. Ma khaffa minha wa ma khushaf, baik itu yang tersembunyi atau nyempil-nyempil, ya kan? Wa ma khushaf, bagai yang nampak. Semuanya harus terkena air. Wahdhar antamassa dzakaraka ba'dal wudu'i. Dan ihdhar di sini berhati-hatilah engkau jangan sampai menyentuh kemaluanmu setelah wudu. Maksudnya apa? Wudunya batal. Ya, wudunya batal. Tadi kan sudah wudu, terus mandi. Ketika mandi kita tidak boleh menyentuh, karena apa? Karena batal nanti wudunya. Artinya kalau batal wudu lagi. Maksudnya bukan dilarang. Ya kalau tersentuh maka batal dan itu wudu lagi. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab lain kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Dalam mazhab lain menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Wahdhar antamassa fa in asabathu yadaka fa'idal wudu, dan jika engkau menyentuhnya atau tersentuh dengan tanganmu maka ulangi wudumu. Wal faridatu min jumlati dzalika kullihi an-niyah, maka
rukun yang fardu dari segalanya itu, mandi tadi itu adalah niat. Wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Wasti'abil badan bil ghusli, dan menyeluruhkan air itu mengenai badan. Wa minal wudu'i, dan dari wudu, ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini, sedangkan dari wudunya, kerukun dari wudu yang fardu dari wudu adalah membasuh muka, kedua tangan hingga kepada apa ini? Sampai siku. Wa mashi ba'dir ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Nah, membasuh sebagian kepala di sini Al Imam Al Ghazali mengajarkan kepada kita wudunya itu membasuh kepala itu caranya seperti dalam madhab Hambali. Ya, membasuh tangan dibasahi, kemudian dari ujung kepala ditarik ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Ini yang diajarkan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Itu dalam madhab Hambali. Sedangkan dalam madhab Syafi'i itu cukup sebagian kepala, sebagian rambut kepala. Artinya sebagian di sini tiga itu sudah sebagian. Maka sebagian kita kadang ada yang wudu cuma itu sah tidak? Itu sah. Menurut madhab Syafi'i itu sah. Apalagi kalau baru pakai minyak rambut ya kan, biasanya kan tuh begini saja kan, sedikit saja. Itu sah tidak sah? Sah menurut madhab. Biar sisirannya nggak rusak. Ya, biar sisirannya nggak rusak. Jangan boleh itu. Dalam madhab Asy-Syafi'i tidak apa-apa. Dan dalam madhab Syafi'i membasuh kepala itu sendiri, kemudian membasuh telinga dengan air baru. Dalam madhab Hambali kan dibasuh gini ke depan terus langsung ke telinga. Nah, tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu air membasuh telinga itu membersihkan telinga dengan air yang baru, bukan air dari kepala, dari rambut. Itu dalam madhab Asy-Syafi'i. Intinya semuanya wudu, semuanya sah. Semuanya sah. Yang salah adalah yang sholat enggak wudu. Kita terkadang ribut di hal-hal yang seperti itu. Membasuh tangan dan siku hingga siku, wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala yaitu rambut maksudnya, wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini marratan ma'aniyah, dan kemudian membasuh kaki. Maaf, tadi mashu itu membilas. Mashu di sini membasuh kaki, dua kaki, ma'al ka'baini beserta mata kaki, sampai mata kaki, marratan sekali-sekali dengan niat. Wat tartib, dan juga tertib sesuai dengan rukunnya. Ini wudu, jadi ngurut dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan ada madhab yang gak ngurut dan kita tidak ikut itu. Jadi boleh gak ngurut basuhnya, dan kita tidak ikut itu. Jumhur ngurut. Wa ma adaha sunanun muakkadatun fadluha kathirun wa thawabuha jazilun, dan selain itu, selain yang disebutkan tadi, itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat dianjurkan sekali, sedangkan keutamaannya banyak sekali. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya melimpah. Contohnya apa? Contohnya adalah di sini ketika kita membahas tentang bab wudu, di sana dijelaskan tentang bersiwak. Kita dianjurkan untuk bersiwak. Nah, itu siwak itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya banyak. Dan bahkan beberapa banyak guru-guru kami yang memang beliau sudah tidak pernah meninggalkan siwak. Bahkan setiap kemana-mana membawa siwak. Gitu kan? Membawa siwak. Itu salah satu keutamaan yang sunnah-sunnah. Maka kalau kita tidak punya siwak, gosok gigi. Sebelum sholat kita gosok gigi. Dengan niat apa? Membersihkan mulut karena ingin membaca Al-Quran, akan melakukan sholat. Maka makruh hukumnya
orang memasuki masjid atau sholat setelah dia makan thum. Thum itu bawang, ya, bawang merah. Baru makan sate, sate Madura, terus kecapnya ada bawang merahnya. Langsung ke sini, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, tapi makruh. Tapi makruh karena apa? Karena baunya. Jadi yang ada bawang merah, di sana nggak ada pete. Jadi dalil pete nggak ada. Terus dalil jengkol nggak ada. Artinya apakah jengkol dan pete tidak makruh? Ketika kita masukin masjid belum gosok gigi, makruh tetap. Karena dia mirip. Nah, dia mirip, baunya pun mengganggu gitu kan. Baunya pun mengganggu, maka itu dimakruhkan. Maka selain yang tadi disebutkan itu adalah sunnah, sunnah yang dianjurkan. Wa fadluha katsir wa thawabuha jazil. Wal mutahawin biha khasir. Dan yang meremehkannya, meremehkan hal yang sunnah-sunnah itu khasir. Khasir itu rugi. Contohnya apa? Wudu. Wudu sunnahnya banyak. Sunnah wudu itu banyak. Dari awal baca bismillah memulai itu juga sunnah. Setelah itu apa? Setelah itu membersihkan hidung, menyedot air ke dalam hidung, setelah itu dikeluarkan, kumur-kumur, membasuh tangan, itu semuanya sunnah. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang meninggalkan hal-hal yang sunnah-sunnah itu rugi. Rugi apa? Karena tidak mendapatkan pahala. Bagaimana dengan yang melaksanakan sunnah tersebut, maka pahalanya lebih banyak. Maka yang meninggalkan, nah di sini sunnah itu kan jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Apakah kemudian mana yang lebih utama, melaksanakan sekali kemudian ditinggal, atau melaksanakan yang sunnah itu terus menerus? Oh, kalau terus menerus nanti jadi wajib. Enggak, sunnah enggak akan jadi wajib. Maka yang baik adalah ketika sudah terbiasa, maka dia meninggalkannya itu sulit. Maka dia sudah akan terus terbiasa, bukan menjadikannya wajib, bukan, tapi karena terbiasa. Bagaimana kita yang biasa ngopi, saya nggak bisa lepas dari kopi, sulit. Yang biasa merokok, ayo, setelah makan nggak ngerokok itu nggak enak. Nah ini biasa duha, meninggalkan duha nggak enak. Maka ketika sunnah itu sudah menjadi kebiasaan, dia seakan-akan bagi jiwa dia, bagi ruh dia, dia kayaknya wajib. Kalau ditinggalkan gak enak, ada yang hilang. Maka di sini dikatakan wal mutahawin biha khasir, yang meremehkan yang sunnah-sunnah itu maka dia akan merugi. Dia adalah yang merugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatir. Bahkan ketika ada yang meremehkan yang sunnah, yang wajibnya pun akan menjadi berbahaya ini. Yang sunnah sudah mulai ditinggalkan, yang wajib pun nanti ditinggalkan. Maka bahaya wajibnya. Maka ketika kita menjaga yang wajib pun itu akan mengantarkan kita kepada yang sunnah. Demikian juga seterusnya. Maka pertama kali yang diajarkan kepada setidaknya kita tidak meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib rukun Islam. Rukun Islam itu wajib. Maka kita jangan terlalu belajar yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh karena malaikat Jibril sudah meringkas bagi kita dengan 3 pertanyaan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Jadi Islam dulu. Kita bagaimana bisa 2 kalimat syahadat? Alhamdulillah sudah. Sholat. Sholatnya bagaimana bisa sah kalau wudhunya nggak bisa? Wudhunya nggak bisa. Wudhu sudah bisa, ternyata sudah balik. Ketika hadas besar, dia tidak tahu cara bersuci yang benar bagaimana.
sholatnya sah tidak? Tidak sah. Jadi tidak usah tinggi-tinggi dulu membahas tentang oh Allah, sampai kepada Allah gini, jangan. Bahas yang seperti ini dulu. Adab apa, tata cara wudhu bagaimana, mandi bagaimana, sholat bagaimana, dan seterusnya itu. Dan seterusnya, zakat bagaimana. Gak usah tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi mencari Allah gak nyampe. Padahal Allah ada di masjid. Allah ada di masjid bersama kita. Kalau kita sholatnya benar, kita ya ketemu dengan Allah. Fa innan nawafila jawabirul faraidha. Jadi sunnah-sunnah itulah yang menutup sesuatu yang fardu. Menopang yang fardu. Maka kalau meninggalkan yang sunnah, bagaimana fardunya bisa dipertahankan? Fardunya bisa dipertahankan. Ini adalah adab tentang apa? Tentang mandi, mandi besar. Jadi semuanya harus terkena di awal niat, setelah niat, niat itu harus ada terus. Setelah itu seluruh badan harus terkena dan kotoran-kotoran hilang, dihilangkan, harus terkena air. Nah, ini ada yang penting. Bagaimana dengan yang bertato? Bagaimana dengan yang bertato? Ada tatonya. Tatonya apalagi sudah permanen, itu menyentuh nggak? Padahal syaratnya air itu harus menyentuh. Yang bertato harus dihilangkan tatonya. Dengan apa? Sekarang teknologinya sudah canggih, ya. Kalau mahal atau nanti kalau menghilangkan tato itu merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sudah bertato setengah wajahnya. Banyak kan? Banyak. Itu ketika tatonya dihilangkan dan merusak wajah, maka tidak usah dihilangkan, itu tidak apa-apa. Itu yang difatwakan oleh lembaga fatwa di Mesir, bahwa tato yang akan merusak tubuhnya ketika itu dihilangkan, maka tidak usah dihilangkan dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukan berarti kemudian tato lagi diperbanyak gitu kan, kayak Yakuza. Jangan. Gitu kan. Itu nama itu bertato itu sebenarnya merusak juga. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna, maka jangan dirusak. Jadi ketika tatonya merusak ketika ingin dihilangkan, maka jangan dihilangkan, tidak apa-apa, dan tetap melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan jika mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mandi jenazah itu tadi siram sepuluh ribu, selesai, baru dilihat. Mandi besar itu dimulai dengan wudhu dulu. Jadi kita membersihkan badan. Badan kan ada yang kotor-kotor, dari seluruh yang kotor di badan itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, kemudian kita berwudhu. Wuduk dengan sempurna, setelah wuduk dengan sempurna baru kita mandi. Baru kita mandi. Setelah mandi, makanya ketika mandi itu kita tidak boleh menyentuh kemaluan. Kalau tersentuh maka wuduk lagi, karena wuduk yang pertama tadi batal. Sebelum itu sabunan dulu enggak? Enggak. Kenapa, Pak? Lupa berwudu enggak apa-apa. Ini kalau kita jelaskan dalam mazhab lain, apakah mandi besar itu kita punya hadas besar? Ya kan? Terus mandi. Setelah selesai mandi, apakah hadas kecilnya juga hilang? Atau hadas besarnya saja? Ada ulama yang mengatakan bahwa ketika kita mandi besar tanpa wudu ini, hadas besar hilang, hadas kecil hilang. Artinya enggak butuh wudu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, hadas kecil beda lagi. Kita wudu. Boleh kita mandi dulu, setelah mandi wudu. Itu sah.
Tapi di sini diajarkan wudu dulu, sucikan dulu hadas kecilnya, setelah itu baru setelah itu kita mandi besar. Kalau tidak tersentuh kemaluan, artinya tidak batal wudunya, enggak usah wudu lagi. Tapi kalau tersentuh, wudu lagi di akhir. Begitu kurang lebih. Wallahu wa rasuluhu alam. Ada yang lain? Kenapa, Pak? Niatnya satu paket? Enggak. Wudu sendiri niatnya. Kemudian mandi besar ketika kita mau menyiramkan air ke kepala. Sendiri. Sendiri itu niat. Niat wudu. Iya. Niat tetap ada. Niat itu kan di hati. Harus tetap ada dari awal rukun dia kita melakukan. Sampai selesai. Setelah selesai baru kita mau mandi besar kan? Mau mandi besar niat lagi itu. Niat lagi. Siapa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu kalau untuk yang mandi besar itu kaki harus dicuci dulu. Kedua adalah bahwa kalau kita melaksanakan seperti dengan bumi itu sebagian memakai mandi, sebagian memakai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga dijelaskan di sini bahwa kaki diakhirkan itu benar, itu Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Dan bagaimana kita ketika mencampur-campur gitu kan, karena kita tidak tahu, tidak apa-apa. Yang penting rukunnya rukunnya terpenuhi. Rukunnya terpenuhi, seluruh badan terkena. Kita termasuk apa? Terkadang kan kita bersentuhan dengan istri, batal atau enggak batal? Batal atau tidak batal? Itu kan boleh enggak kita mengikuti hal-hal yang seperti itu? Boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya apa sebenarnya mazhab? Masyarakat awam, masyarakat umum itu mengikuti mazhab gurunya. Maka siapa yang mengajar di sini itulah yang diikuti. Dia masyarakat itu tidak tahu ini mazhab apa, tidak tahu. Siapa gurunya yang mengajar? Maka yang mengajar itulah yang akan mempertanggungjawabkan nanti gitu. Mempertanggungjawabkan nanti benar atau tidak yang diajarkan gitu kan. Oh, itu enggak sah itu yang diajarkan Aska itu. Saya yang mempertanggungjawabkan. Di mana itu di akhirat? Gitu. Artinya boleh atau tidak menggabung-gabungkan beberapa pendapat. Aslinya masyarakat itu tidak tahu. Madhab dia adalah madhab guru yang mengajarkan kepada dia. Dia tidak mengerti tentang detail madhab, gitu kan? Maka boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Bersentuhan itu batal atau tidak? Ada banyak pendapat. Kalau dalam madhab Syafi'i bersentuhan batal. Dalam madhab Hanafi tidak batal, mutlak tidak batal. Dalam madhab Maliki kalau bersentuhannya dengan syahwat batal, tapi kalau nggak ada syahwat nggak batal. Nah misalkan ada madhabnya Hanafi jadi imam di sini, madhab saya Syafi'i, kemudian saya lihat berangkat dari rumahnya kok cipika-cipiki sama istrinya. Terus langsung jadi imam gak wudu. Apakah menurut saya wudu dia batal? Akhirnya saya gak boleh jadi makmum. Kan tidak. Selama hal itu masih dalam koridor apa ya, mazhab yang empat, kita tidak apa-apa mengikutinya. Tidak apa-apa mengikutinya selama kita mengerti. Kalau tidak mengerti ya mengikuti guru.
Guru kita yang membolehkan ya sudah kita ikuti, boleh. Yang bertanggung jawab siapa? Gurunya. Yang bertanggung jawab gurunya. Kurang lebih demikian, wallahu warasuluhu a'lam. Bagaimana mas? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sholat itu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah suci. Artinya pakaiannya harus suci. Ya. Pakaiannya harus suci. Sedangkan yang dikeluarkan tubuh kita ketika kita hadas besar, baik itu mimpi atau ketika jima, ketika berhubungan, itu ada yang suci, ada yang najis. Yang suci mani, kalau mani itu suci. Tapi kalau bercampur dengan madhi, madhi itu najis. Apa bedanya mani dan madhi? Madhi itu keluar tapi tidak terasa. Dan di apa? Sebabnya adalah ketika sudah syahwat, ada syahwat, tapi kemudian ada yang keluar, itu namanya madhi dan tidak terasa. Tapi kalau mani itu terasa keluarnya. Terasa keluar. Keluarnya. Nah, yang suci, maka kalau yang keluar itu kita yakin itu yang suci, enggak apa-apa kita sholat di atas dengan pakaian yang bercampur dengan mani itu, karena itu suci. Tapi kalau ada madinya, maka harus dihilangkan dulu itu. Yang najis itu dihilangkan. Itu pertama. Kemudian bekal kita, air kita tidak ada untuk mandi, maka solusinya di setelahnya ini ada butayamum. Maka tayamum. Jadi kalau tidak bisa mandi karena tidak ada air, tidak ada ini, kita di gurun atau di mana, ya tayamum. Tayamumnya bagaimana? Nanti akan kita bahas, yaitu mengusap muka dan tangan. Jangan nanti tayamumnya sampai guling-guling. Karena hadas besar gitu kan. Dan itu terjadi waktu kami kelas akhir di pondok, ujian ditanya, "Kamu hadas besar enggak ada air, apa yang kamu lakukan?" "Tayamum, praktekkan guling-guling dia." Bukan, tayamum ya tayamum seperti biasa. Jadi tayamum untuk sholat dan tayamum untuk hadas besar itu sama. Itu. Untuk sama. Itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Demikian. Ya kan, masih ada waktu 6 menit lagi. Setelah mandi besar, apakah kita harus wudhu lagi atau tidak? Kalau kita mandinya seperti tadi, itu kan, artinya sudah dilengkapi dengan wudhu, maka sudah nggak perlu. Karena masih ada wudhu kan, hadas kecil dan hadas besarnya sudah hilang. Sudah hilang. Bahkan Imam Abu Hanifah kan sholat subuhnya itu dengan wudhu isya. Beliau berdoa seperti itu. Ya Allah, berikan kemampuan kepada saya untuk melaksanakan sholat subuh dengan wudhu isya. Artinya boleh, tapi tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu itu sunnah. Itu sunnah. Itu sunnah. Memperbaharui wudhu itu sunnah. Jadi Imam Abu Hanifah sholat apa pak? Sholat isya itu sholat subuh dengan wudhu isya. Wudhu isya artinya nggak tidur kan? Artinya tidak tidur.
Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya, karena waktu sudah habis, maka pertanyaanku juga selesai dan silakan ditutup Ustaz. Baik. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang tayamum dan juga adab menuju masjid. Nah, jadi ada dua insya Allah, yaitu adab tayamum, tata cara tayamum, dan adab menuju masjid, keluar ke masjid. Wallahu wa rasuluhu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha alina ya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.